Sebelum lanjut videonya, mohon dibantu tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian, terutama pecinta otomotif. Melalui WhatsApp, Facebook, Instagram atau media lainnya. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari video ini dan kemudian mengajarkan kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar enggak salah paham. Terima kasih atas supportnya. Berikut adalah motor Suzuki Choinori. Nama Choinori dalam bahasa Jepang dapat diartikan short ride, atau berkendara dalam jarak yang dekat. Sebelum akhirnya didiskontinue karena tidak bisa memenuhi standar emisi. Suzuki Choinori telah diproduksi secara total sebanyak 10 juta unit di seluruh dunia. Suzuki Choinori adalah skuter yang dibuat oleh Suzuki dari tahun 2003 hingga 2007. Ini dirancang untuk meminimalkan penggunaan bahan pada umumnya dan plastik serta pengencang berulir pada khususnya untuk meminimalkan biaya. Society of Automotive Engineers of Japan, dalam bahasa Jepang, menamakan Choinori sebagai salah satu dari 240 landmark teknologi otomotif Jepang. Spesifikasi Suzuki Choinori. Pabrikan, Suzuki. Produksi, Februari tahun 2003 sampai Agustus tahun 2007. Kelas, skuter atau motor bebek, mesin, 49 cm kubik, 3,0 cuin, silinder tunggal OHV. Bor atau struk, 36,0 mm x 48,6 mm, 1,42 inci x 1,91 inci. Kekuatan tenaga, 1,5 kW, 2,0 tenaga kuda, 5.500 revolusi per menit. Torsi, 2,9 Nm, 2,1 kaki LBF, 3.500 revolusi per menit. Jenis pengapian, CDI. Sistem, CVT. Jenis bingkai, baja tubular step rock. Shock breaker, depan, garpu teleskopik. Belakang, tidak ada. Rem depan, tromol. Rem belakang, tromol. Ban depan, 80-90-10-34J. Ban belakang, 80-90-10-34J. Rek dan trail, 25 derajat 71 mm, 2,8 inci. Jarak roda, 1055 mm, 41,5 inci. Ukuran, panjang, 1500 mm, 59 inci. Lebar, 620 mm, 24 inci. Tinggi, 975 mm, 38,4 inci. Bobot, 39 kg, 86 pon, kering. 43 kg, 95 pon, basah. Kapasitas bahan bakar 3 liter. Konsumsi bahan bakar 76 km per liter. Oh,
kita akan coba untuk servis. Kemarin saya ajak jalan-jalan, ternyata dia mogok. Sepertinya sih karbunya tersumbat, jadi aliran bensinnya kurang telat ataupun kurang ya. Nanti kita coba untuk buka bagian lantai, terus kita bongkar karburatornya. Selanjutnya nanti akan kita pasang ini filter bensin. Kita coba dulu pengaruhnya seperti apa ini ya. Bisa nyala, ini sudah bisa nyala, tapi nggak mau digas ya. Kalau digas sudah langsung mati ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Untuk keran bensinnya ini tidak bisa nutup, saya sumpah pakai baut ya. Karbunya sangat kecil sekali. Langkah selanjutnya kita coba bersihkan pakai karbu cleaner. Ya saudara, ternyata ini benar dari jarum ventilator yang ada di belakang pelampung ini ya. Untuk pelampungnya harusnya dilepas dulu, baru jarumnya dilepas juga, habis itu dibersihkan untuk lubang-lubangnya. Berhubung ini agak susah ya sistemnya ini, nggak tahu nanti quarter saya lepas nggak bisa kembalikan. Biasanya ada kancingan ataupun baut ataupun pengunci di sini, ini polos, ini sepertinya hanya model tip ya, tinggal pasang sedikit tinggal lepas lagi. Cuma masalahnya ini ya, kalau nanti bisa dikembalikan. Untuk sementara gini aja dulu, kita semprot dari sisi sini. Sampai jarumnya berfungsi, naik turun ya. Oke saudara, jarumnya ini juga naik turun ya. Kita pasang kembali, tapi sebelum kita masukkan bensin, kita pasang dulu filternya di sini. Untuk pemasangan baut karburator, usahakan dipasang dulu seimbang, merata. Jangan langsung dikencengin ya. Segini aja dulu, diratakan. Jika sudah, diulangi lagi dengan memberikan tekanan sedikit dengan sistem menyilang. Fungsinya agar pakingnya bisa dipres dengan rata. Untuk filter bensinnya, kita masukkan bensinnya. Sebelumnya kita bersihkan dulu ini ruang
bagian badan kabel dan juga yang mendekati dengan karbu ataupun bensin ya. Di sini tadi ada tumpahan bensin, misalkan harus bersih. Jangan sampai ada percikan api kelistrikan yang mengenai uap bensin ya, nanti bisa terbakar. Kita bersihkan dulu. Oke, saya kira sudah cukup. Langsung kita tes ya. Sepertinya sudah mulai stasioner, cuma pernapasannya kurang bagus, mungkin belum ada tutup filternya ya. Coba kita pasang tutup filternya. Ini ya. Kita coba lagi ya. Oke, sudah stasioner. Sudah nggak mati sendiri ya. Tadi kan lepas gas mati sendiri ya. Sekarang kita coba ini, pastikan tuas tu. Kita matikan. Oke, sudah turun. Kita coba gas kontan. Oke, sepertinya sudah bagus. Sekarang kita coba untuk setel udara dan besar kecilnya bensin ya. Oke, ini rancak tinggi ya. Kita imbangkan dengan udaranya, udara yang masuk. Oke, kita coba untuk jalan seperti ini ya. Ini sepertinya lebih bagus daripada tadi. Untuk gas kontaknya juga langsung timbang dengan udaranya ya. Hanya selisih beberapa detik saja. Oke, saya kira sudah cukup. Kita pasang kembali, lalu kita tes ulang ya. Kita perbandingkan dengan sebelumnya.
Sebelum beranjak dari video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Bagikan video ini ke WhatsApp, Facebook, Instagram, atau media lainnya. Mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat. Alamat link sudah tersedia di kolom deskripsi, yang berada di bawah sebelah kanan video. Dengan cara menekan tombol panah. Untuk tanya jawab silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas supportnya.